Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan bikin video my night skincare routine. Jadi ini aku masih makeup. Jadi yang pertama itu aku harus bersihin makeup aku dulu. Dan buat bersihnya seperti di morning skincare routine aku masih sama. Pakai ini, terus nanti tambah ini. So, let's get started. Ini jidat gue kayak apa coba? Jangan bilang kayak lapangan ya. Ini bukan kudungan ya. Udah kayak jenong banget, parah. Oke, langsung aja kita pakai nail cleansernya. Cukup ini saja. Udah kayak masak. Gak tau sih urutannya yang bener gimana, tapi aku kebiasaannya tuh gitu, pakai milk cleanser, terus nanti pakai micellar water buat ngebersihin yang makeup ini. Langsung nih, lihat deh ya, gak kelihatan lagi nih warnanya, kotor banget, gila. Ke atas ya. Muka aku kotor banget. Jadi sebenarnya tuh sayang banget ya kalau muka kita itu harus kotor setiap hari, harus pakai makeup terus gitu. Ini lapangannya harus dibersihin. Ini jadi tinggal di eye makeup doang. Di eye makeupnya aku pakai tisu juga. Ini aku lipat-lipat, terus aku taruh ini deh, Garnier Micellar Water yang pink. Yang pink itu cocok untuk kulit sensitif. Sebenarnya kulit aku biasa aja sih, nggak terlalu sensitif juga, tapi ya secukupnya saja. Terus kita pertama apa dulu ya? Mata dulu deh. Ini kayak hitung sampai 1, 2, 3, terus nanti baru kita ke ini. Bah. Udah makan kan? Nih. Kotor banget. Terus di bagian yang masih bersih itu sisanya aku buat bersihin lagi muka aku. Jadi setengah bagian gitu. Nih, karena terbukti masih kotor, guys. Terus aku ganti tisu. Aku ambil micellar waternya lagi. Aku gak keras-keras karena ini udah malam, guys. Ini aja, terus langsung di tempel di mata. Ini. Lihat belum ya? Yang paling susah itu di bagian maskara. Iya. Jadi di setiap kali kita membersihkan muka itu harus double cleansing, nggak cuma cuci muka aja, karena kasihan loh muka kalian tuh sebenarnya masih kotor kalau nggak kalian double cleansing. Terus kita lihat ke sini. Yap, sepertinya ini sudah bersih. Karena
bekas jerawat saya sudah terlihat. Yap, seperti ini. Terus aku langsung mau ke kamar mandi dulu. Pakai ini deh. Bye. Ini aku udah cuci muka. Udah ngerasa bersih banget. Terus habis itu aku langsung mau pakai ini deh, face tonic dari Milk Cleanser yang green tea dari Viva. So, langsung kita ke harus dimundurin gitu kali ya. Muka aku ini tuh sangat besar. Kan langsung kayak glowing gitu. Sumpah cinta banget ya. Kalau udah meresap kayak gini, terus biasanya aku itu pakai lip balm dari Lip Eyes. Langsung aku pakai aja sih. Yap, seperti itu. Kalau udah nanti aku langsung pakai Garnier Light Complete yang Yogurt Sleeping Mask yang night. Ini tuh cinta banget ya kak. Siap malam itu paginya pas abis bangun tidur muka kita tuh lebih kelihatan glowing, lebih kelihatan putih. Pokoknya white speednya tuh keren banget. Oke, langsung kita pakai aja. Sampai segini langsung aku tak. Terus langsung, aduh, langsung kita ratain deh. Ya, seperti itu. Kadang ya, kalau kita begadang itu menyebabkan muka kita berawatan. Jadi buat kalian yang suka begadang, ayo dong tidurnya diatur lagi. Padahal gue juga suka tidur jam 12 dan 1. Jika langsung gue gitu. Ah, instan lah pokoknya. Kalau pakai Garnier. Tapi juga ada sih temen aku yang gak cocok pakai Garnier. Kan kena kayak bener-bener pakai masker. Yap, udah rata. Jadi kalau udah kayak gini, itu biasanya aku pakai serum bulu mata sih, tapi kali ini aku nggak pakai karena ya nggak pengen aja. So, jadi videonya cuma gitu aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau request video apapun itu, please comment down below. And bye, see you in my next video.